ya tuh Mang Ujang. Semoga harganya sesuainya. Amin. Assalamualaikum. Wah, Bapak kelihatannya senang banget. Ada apa, Pak? Demi kesejahteraan bersama, alhamdulillah hasil panen kita teh lumayan. Kali ini teh melimpah tuh Aldo. Wah, kalau gitu harus dirayain dong, Pak. Pasti atuh Aldo. Bapak teh kepikiran mau mengundang semua warga untuk pesta kambing guling. Kambing guling? Emang ada ya, Pak, pesta gulingin kambing gitu? Bukan begitu atuh Aldo. Pesta kambing guling itu teh pesta membakar kambing. Kambingnya diguling ke kiri dan ke kanan. Oh gitu ya. Kasihan ya. Demi kesejahteraan bersama, kenapa tuh kasihan? Kebayang aja, kambingnya jadi pusing. Eh? Oh ya teman-teman, nanti malam Bapak ngundang semua warga buat pesta kambing guling. Pesta kambing guling? Aduh, aku gak mau ah. Aku gak bakalan kuat kalau ngulingin kambingnya. Aduh, bukan gitu, Pon. Emangnya lo tahu dong? Ya tahu lah. Pesta kambing guling itu pesta kita balapan guling-gulingan dengan kambing. Kamu malah bikin kacau sih, Dung. Bukan gitu. Hanya lebih baik Aldo yang jelaskan dengan kita. Pesta kambing guling itu pesta membakar kambing yang diguling-guling di atas api yang membara. Oh. Pak, Bu, nanti malam Pak RT mengundang kita untuk pesta kambing guling. Well, adalah asik itu. Kita bakalan makan besar. Katanya kambing guling itu kambing yang dibakar ya, Pak? Kambing yang dibakar namanya sate. Apapun namanya, Ibu seneng. Mau kambing guling kek, mau sate kek. Yang jelas, Ibu gak bakalan masak buat makan malam. Well, adalah Ibu ini loh pengiritan banget sih. Ibu kan bisa nabung buat yang lain. Buat beli sepatu baru Dudung ya, Bu? Atau beli tas baru buat Ninung ya, Bu? Atau buat kaos dalam Bapak ya, Bune? Bukan. Ibu bisa nabung buat beli selop baru Ibu buat kondangan. Ibu! Pak, kayu bakarnya segini cukup nggak? Demi kesejahteraan bersama, sebentar Ratu Aldo, kayu bakarnya teh disimpan saja dulu. Hah? Kok disimpan, Pak? Demi kesejahteraan bersama, Bapak teh bingung pisan atuh. Sepertinya teh acara pesta kambing gulingnya teh gagal Ratu Aldo. Loh, kok gagal sih, Pak? Ternyata teh hasil panennya belum bisa dijual, jadi teh belum bisa bikin pesta kambing guling atuh. Hah? Terus gimana dong, Pak? Demi kesejahteraan bersama, bagaimana? Kumaha tuh, Aldo? Yang jelas, ini nggak akan membuat kesejahteraan bersama, Pak. Kamu teh benar, Ratu Aldo. Aduh. Haiya, Kong, kenapa makannya cuma pakai telur ceplok aja? Haiya, sengaja, Aling. Biar kamu makannya sedikit, ah. Loh, emang kenapa, Kong? Ah, iya. Biar nanti malam kita bisa makan banyak di rumah Pak RT, ah. Emangnya beneran jadi pesta kambing gulingnya? Harus jadilah. Engkong sudah persiapan dari tadi, ya. Hanya, yang pesta kan Pak RT. Kenapa Engkong yang persiapan? Ah, iya. Engkong sudah persiapan. Ini nih. Tempat kosong buat kambing guling. Bu, kok sudah nyiapin makan malam? Emangnya Ibu nggak datang ke pestanya Pak RT? Pesta apa, Tapon?
Pesta kambing guling, Bu, di halaman rumahnya Pak RT. Oh, ya kalau begitu Ibu mau datang. Ibu siap-siap dulu ya, Pon. Kalau gitu, nih Pon makan aja dulu. Lapar nih. Kamu jangan makan dulu, Pon. Makannya di rumah Pak RT saja. Loh, ini buat apa dong, Bu, kalau nggak dimakan? Ini semua mau Ibu angetin lagi buat sarapan besok pagi. Lumayan kan, ngirit. Mpok kok baru masak? Ini kan sudah malam. Iya Bruno, Mpok telat masak. Kamu gak sabar ya? Mendingan kamu ngemil kerupuk aja. Bro, kita kan diundang ke pesta kambing guling di rumah Pak RT. Loh, memangnya kita diundang pesta? Kok Mpok gak tahu Bruno? Tadi Bruno diundang sama Aldo, Pok. Ya sudah, kalau gitu kita siap-siap aja ke sana. Masaknya kagak diterusin, Pok. Nggak usah, lagian Mpok cuma masak nasi goreng buat makan malam kamu. Cuma nasi goreng ya? Untung ayah kagak makan malam di rumah. Aldo, Aldo. Demi kesejahteraan bersama, bantuin Bapak tuh, Dok. Bapak dari mana? Itu bawa apaan? Aldo nungguin dari tadi. Bentar lagi warga pada datang loh. Kamu teh malah banyak nanya, bukannya cepet bantuin Bapak tuh. Ini apaan sih, Pak? Kok berat banget? Demi kesejahteraan bersama, ini teh pengganti kambing guling atau Aldo. Isinya apa, Pak? Pokoknya teh sesuatu yang bisa dibakar dan diguling-guling. Bapak ini bikin Aldo makin penasaran aja. Weh, ledalah. Katanya mau pesta kambing guling. Lah dari tadi kok enggak kecium daging bakar toh ya? Ah iya, betul Pak Somad. Apa kambingnya belum disembeli ya? Aduh, bakalan lama dong. Aku udah lapar banget. Sabar ya, Pon. Sudah, mendingan kita samperin aja. Mungkin Pak RT butuh bantuan kita buat nyiapin semuanya. Weh, ledalah. Yowis, ayo melaku meneh. Mana kambing gulingnya? Kok dari tadi nggak ada? Demi kesejahteraan bersama, maaf atuh semuanya. Ada sedikit kesalahan teknis atuh. Kita kesini mau makan kambing guling, Pak RT. Bukannya mau main tenis. Kesalahan teknis yuk, Darmi. Bukan main tenis. Ah iya, maksud Pak RT gimana? Kambing gulingnya jadi kan? Uwe sudah bawa tempat buat dagingnya. Demi kesejahteraan bersama, sekali lagi maaf para bapak, para ibu. Pesta kambing gulingnya teh ditunda dulu. Tapi tenang, saya teh sudah menyiapkan gantinya. Gantinya apa Pak RT? Gantinya teh tetap sesuatu yang bisa dibakar dan diguling-guling. Apaan? Nah, ini dia. Jagung bakar. Jangan kecewa tuh. Demi kesejahteraan bersama, sekarang teh kita bakar saja jagungnya dulunya. Pesta kambing gulingnya teh minggu depan saja tuh ya. Aduh.